Hello, Baya College. Good afternoon, everyone. Finally, we've come to the last session. Yeah. Are you guys excited? Yeah. This is the last session, but we still have like another special guest speaker. Yeah. Do you guys already know the name of the university that you're going to, get to know of? Yeah, what's the name of the university? Nanya Academy of Fine Arts. Okay, very good. Yeah, so today we have Ms. Lin, who is also the representative of NAFA. So you guys will be getting to know more about this university from her. So in order to welcome Ms. Lin, let's give her a round of applause, yeah? Hello, thank you everyone for having me here today. Okay, I'll be here today as NAFA's representative of NAFA from Jakarta. Okay, pertama mungkin boleh play video pertama ya untuk introduksi ke NAFA. Mungkin saya akan sharing sedikit informasi umum mengenai NAFA dulu ya. Jadi NAFA ini atau kepanjangannya adalah Nanyang Academy of Fine Arts adalah Singapore's pioneer arts institution. NAFA ini juga dikenal sebagai institusi seni pertama yang ada di Singapura dan fine art course-nya juga tertua di Singapura. Nah, NAFA ini sudah berdiri dari tahun 1938 dan di NAFA kita ada dua macam program, diploma dan degree program. Kalau untuk diploma program itu setara dengan D3 dan degree program itu setara dengan S1. Jadi gelarnya adalah Bachelor of Arts Degree. Oke, ini adalah beberapa kampus building yang ada di NAFA. Yang pertama kita ada kampus 1 dan kampus 1 Tower Block yang connect. Ini juga connect ke MRT station di Bencoolen Street. Lalu kita ada kampus 2 dan kampus 3. Kampus 1 ini biasanya untuk design and media students ya. Kalau kamu ambil graphic communication atau kamu ambil interior design, kamu akan belajar di kampus 1. Untuk kampus 2 ini khusus fashion students. Lalu kampus 3 ini untuk music, dance, sama theater. Oke, next mungkin untuk kalian bawa HP, kalian boleh scan barcode yang ada di sini untuk di-direct ke sebuah link untuk semacam Google Street View, untuk kalian lihat virtual campus tour NAFA. Oke, saya akan next slide ya. Oh, sebelum next slide mungkin boleh play video number 2.
Okay, seperti saya sebut sebelumnya, kita ada both degree and diploma courses. Okay, untuk degree courses, kita ada beberapa partner university. Nah, yang pertama kita ada University of the Arts London, yang kedua kita ada Royal College of Music London. Okay, yang pertama untuk University of the Arts London, kita ada 3 degree course dari partnership ini. Yang pertama kita ada Bachelor of Arts in Design Practice, kita ada Bachelor of Arts in Fine Art, dan kita ada Bachelor of Arts in Performance Making. Oke, ini adalah beberapa kampus yang bekerja sama dengan UAL selain NAFA. Dan UAL ini juga sudah diakui sebagai the first world class university untuk undergraduate degree dalam bidang design and media. Oke, ini adalah distinctive features dari jurusan yang kita sedia dari partnership NAFA dan UAL ini. Oke, yang pertama, jurusannya ini lebih co-collaborative and learning and working. Jadinya untuk di NAFA ini, kalian itu nanti akan banyak kolaborasi untuk di degree course-nya. Ini beda dengan diplomanya, karena kalau diploma itu nanti kalian jauh lebih banyak praktek. Kalau di degree, kalian itu tahun pertama emang akan praktek, tapi di tahun kedua kalian itu akan banyak dikasih kesempatan untuk bikin project. Jadi kalian itu bikin proyeknya tuh sesuai jurusan kalian, tapi kalian juga akan kolaborasi antar jurusan lain untuk membuat proyek yang lebih besar lagi. Karena NAFA ini mau kalian paham, kalau di dunia kerja untuk desainnya, kalian gak bisa kerja sendiri, kalian itu harus kerjasama dengan orang. Lalu kita ada Southeast Asian Arts Focus, karena kampusnya sendiri lokasinya ada di Singapura, maka semua history of arts-nya itu akan belajar lebih ke Asia Tenggara. Lalu ada current issues and future trends. Jadi kalian itu juga akan belajar tentang art industry. Nanti beberapa tahun ke depan art itu seperti apa sih? Jadi kalian itu udah siap nanti untuk dunia kerja, gambaran ke depannya itu bagaimana art. Lalu kita juga ada practice-led industry focused. Jadi kalau di NAFA ini sekalian itu nanti akan banyak prakteknya juga ya, terutama di tahun pertama. Nah kalau untuk prakteknya ini kalian juga akan ada industry focus, di mana kalian itu akan banyak project di tahun kedua. Lalu ada international placement, ini akan diadakan di tahun kedua untuk degree course. Jadi karena NAFA ini kerjasama dengan University of the Arts, jadinya nanti di tahun kedua kalian ada kesempatan untuk belajar ke UAL langsung selama 7 minggu. Dan kita ada professional development plan dan internship atau live client project. Jadi kalian itu dari jurusan degree ini, kalian akan dapat pengalaman langsung terjun ke lapangan. Oke, untuk jurusan yang pertama kita ada Bachelor of Arts in Design Practice. Durasinya adalah selama 3 tahun. Nah, untuk design practice ini sebenarnya lebih ke desain secara keseluruhan ya. Tapi kalian bisa pilih, kalian maunya domainnya yang mana. Kita ada 3-dimensional, spatial, communication, and fashion. Nah, jadinya kalau untuk kalian suka 3D design, spatial design, communication design, atau fashion design, kalian boleh ambil jurusan ini. Tapi mungkin yang paling distinctive dari sini ya, tahun pertama kalian itu akan belajar fokus ke domain yang kalian pilih. Tahun kedua kalian itu akan bikin project. Bisa aja anak fashion kerjasama dengan anak communication, mungkin bikin sebuah video atau aplikasi. Nah jadi bikin sebuah project yang lebih besar yang kamu gak bisa kerjain dengan orang sebidang dengan kamu. Lalu kalian di tahun kedua juga ada international placement, lalu di tahun ketiga baru kalian akan ada bikin sebuah final project, di mana kalian juga akan perlu membuat sebagai laporan juga. Jadi ini 50% praktek, 50% teori. Oke, next kita ada Bachelor of Arts in Fine Art. Ini durasinya juga selama 3 tahun. Nah, untuk fine art ini, kalian akan belajar mendalami ke 3 bidang fine art yang ada di NAFA. Di NAFA sendiri kita ada 2-dimensional practice, 3-dimensional practice, atau 4-dimensional practice. Nah, mungkin mengenai itu nanti kita akan bahas kembali saat kita buka slide diploma in fine art. Tapi untuk brief explanation ya, 2D practice itu mungkin mengenai kayak sketching, painting. Kalau 3D practice itu lebih ke sculpting, arts and craft. 4D practice itu mengenai photography and videography. Di BA Fine Arts ini kalian akan belajar
ketiganya. Lalu kita ada performance making. Untuk performance making kalian boleh pilih specialism-nya mau yang mana. Kalian boleh ambil dance atau theater. Nah, untuk teater ini dan dance, ini adalah beberapa fokusnya, akan belajar kemana aja. Jadinya untuk tahun pertama, kalian pasti akan fokus ke specialism kalian. Nah, untuk tahun kedua, kalian itu akan kolaborasi antar dance dan teater. Bisa aja kalian bikin sebuah play atau video, ya tergantung si projectnya itu nanti seperti apa. Oke, okay, next kita ada Royal College of Music, salah satu partner university kita untuk music. Nah, untuk Royal College of Music ini sudah partnership dengan NAFA sejak 2011. Dan yang pertama kita ada Bachelor of Music. Nah, untuk Bachelor of Music ini, kalian ini beda ya dengan degree yang tadi, yang untuk design, fine art, dan performance. Karena kalau ini kalian itu wajib belajar di diploma dulu sebelum kalian boleh naik ke S1-nya. Kalau yang tadi, kalian boleh langsung ke S1. Oke, ini skimnya ya. Itu jadi kalian perlu belajar di diploma 3 tahun dulu, baru kalian boleh belajar ke S1, tambah 2 tahun. Oke, next kita ada Bachelor of Education untuk Instrumental and Vocal Teaching. Jadi ini kurang lebih sama ya seperti music. Kalian itu wajib belajar di diploma dulu sebelum kalian boleh ke degree course-nya. Oke, okay, next kita akan bahas mengenai diploma courses yang tersedia di NAFA. Oke, yang pertama untuk Fakultas School of Arts and Design atau biasanya disingkatin sebagai SOAD di NAFA. Oke, pertama kita ada 3D Design. Untuk diploma in 3D Design ini durasinya juga 3 tahun dan ini dipisahkan jadi 4 macam. Kita ada diploma in Design untuk Furniture and Spatial, Interior and Exhibition, Landscape and Architecture, Object and Jewelry. Oke, pertama untuk furniture and spatial. Untuk furniture and spatial ini kalian akan lebih belajar ke design furniture, soal penataan furniture dalam ruangan. Jadi selain kalian design furniture, kalian juga akan belajar cara membuat furniture-nya itu. Karena di NAFA sendiri fasilitasnya lengkap, sampai wood cutter machine juga ada. Oke, next kita ada interior and exhibition. Untuk interior and exhibition ini lebih belajar mengenai design props untuk event biasanya. Atau mungkin untuk kayak public open space. Contohnya kalian pernah pergi ke mall, kalian lihat ada sebuah event. Nah biasanya event atau panggung itu didesain oleh student interior and exhibition. Nah ini adalah salah satu project student NAFA yang di sebelah kiri. Ini jadinya adalah final project student NAFA. Waktu ini ditampilkan di Universal Studios untuk Halloween. Oke, next kita ada Landscape and Architecture. Untuk di NAFA, enaknya ini kalian bisa belajar Landscape and Architecture barengan. Dan dibandingkan Architecture di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kalian itu wajib lulus SMA IPA untuk belajar Architecture. Kalau di NAFA tidak perlu karena ini Architecture-nya pure about designing. Jadi yang enggak ada hitung-hitungan atau teknisnya. Jadi ini kalian mau dari IPS, IPA, atau SMK pun kalian boleh apply. Lalu kita ada Object and Jewelry. Jadi ini cocok untuk kalian yang mau belajar Object Design atau Product Design. Biasanya ini lebih ke design decoration ya untuk ruangan ya. Ini adalah beberapa contoh project dari student NAFA. Oke, ini adalah potential career prospects-nya. Jadi kalian bisa object designer, kalian bisa interior designer, dan lain-lainnya. Dan ini adalah industry partners-nya. Jadi kalau di NAFA sendiri kita ada internship ya. Internship-nya selama 6 bulan, berarti 1 semester. Dan kalau kalian mau apply untuk internship, kalian boleh apply sendiri. Tapi kalau kalian mau coba minta di-refer oleh dosen NAFA, silakan. Ini adalah company yang kerjasama dengan NAFA untuk internship. Oke, ini adalah beberapa international alumni dari NAFA. Mungkin salah satunya adalah Cindy Tan. Mungkin kalian pernah dengar tentang Museum Macan yang ada di Jakarta Barat. Nah, dia sekarang adalah museum planner untuk Museum Macan. Oke, next kita ada design media. Diploma course-nya juga selama 3 tahun. Ini dipecahkan jadi 4. Kita ada diploma in advertising, diploma in graphic communication,
Diploma in Illustration Design with Animation, dan Diploma in Screen Media. Oke, yang pertama untuk Diploma in Advertising, ini lebih ke kalian akan belajar tentang bikin konsep. Contohnya kalau kalian ada ads gitu, kalian akan pikir campaign-nya bagaimana, cara penyampaian ke audiensnya. Jadi kalian akan belajar tentang marketing communication juga. Jadi kalian itu akan pikir cara penyampaian message-nya ke target audience kalian. Mungkin next boleh play video nomor 3. Coca-Cola has been using polar bears in their holiday ads for decades. Sadly, because of the ongoing and potential loss of their sea ice habitat resulting from climate change, polar bears are listed as a threatened species. We decided that it's time to help the polar bears. Presenting Where's the Polar Bear? Coca-Cola decided to bring back one of our most loved limited edition polar bear holiday packaging, but with a twist. There's no polar bear. We then will release a series of interactive ads on social media and a TV commercial to prompt people to start looking for the polar bear. We will also arrange a competition on whoever can find the polar bear, both on the interactive ads and packaging. One week after the competition is announced, Coca-Cola will admit that the polar bear is neither on the interactive ads nor packaging, which makes it impossible to be found no matter how hard people try. Thereon, we will direct them to the nearest recycling machine that Coca-Cola has placed around town. Recycling has emerged as one of the most critical weapons in the fight against climate change, and now people can get a chance to help the polar bears through this machine. The polar bear will appear with every 3 cans that people recycle, and while they're at it, they can donate to save the polar bears. The machine can also recycle the recycled cans into pin badges on the spot to keep the awareness of the importance of recycling going. With this campaign, Coca-Cola hopes that people will realize the importance of recycling and engage them to take part in saving the polar bears. Coca-Cola, let's save the polar bears. Oke, jadi video yang kalian barusan lihat itu adalah hasil final project dari salah satu alumni kalian. Namanya adalah Kezia Joy dan dia ambil diploma in advertising. Oke, next kita ada diploma in graphic communication. Ini beda dengan advertising karena kalau untuk graphic communication kalian itu lebih belajar tentang desain final produknya. Contohnya sebuah poster atau advertisement atau artwork untuk post di Instagram. Jadi kalian bisa bikin logo design atau font designing. Jadi ini beda ya dengan advertising ya. Kalau advertising lebih ke konsep, ini lebih ke hasil akhirnya. Sorry, boleh play video selanjutnya? Can I get to no, you better, baby. Can I get to no, you better, baby. Can I get to no, you better, baby. Kalian lihat adalah contoh hasil final project dari student diploma in graphic design. Jadi itu kalau kalian lihat itu hasil merchandise-nya itu didesain oleh student dari Indonesia juga namanya Rochelle Sanjaya. Oke, next kita diploma in illustration design with animation. Ini jurusannya termasuk lumayan favorit di NAFA karena hampir setiap tahun jurusannya hampir paling cepat habis.
Nah, jadi kalau untuk illustration design with animation ini, kalian akan lebih belajar ke character design, terutama 2D characters. Dan untuk animationnya sendiri, kalian akan belajar tentang 2D animation. Kurang lebih mirip dengan classic Disney animation dan dengan Studio Ghibli animation. Jadi yang kalian lihat ini adalah beberapa hasil project student NAFA. Oke, okay, next kita ada diploma in screen media. Jadi diploma in screen media ini cocok untuk kalian yang minat menjadi sutradara film. Ya, untuk di jurusan ini kalian akan belajar tentang bagaimana sih cara kerjanya di backstage-nya itu. Kayak contohnya cara pemakaian kameranya atau speakernya dan lain-lain. Mungkin boleh play video selanjutnya. Can you not test my patience? There's nothing wrong with this food. Salah satu project dari student NAFA ya. Aduh maaf ya, jadi ada yang kaget ya. Oke, kita next. Oke, next ini adalah potential career prospects-nya. Jadi kalian bisa jadi producer, copywriter, atau graphic designer, dan lain-lainnya. Jadi banyak ya career prospects-nya. Karena sekarang aja kita juga udah masuk ke era digital. Oke, ini adalah beberapa company yang bekerja sama dengan NAFA untuk internship. Jadi seperti sebelumnya, kalau kalian mau cari internship company sendiri boleh, tapi kalau kalian mau direfer oleh dosen NAFA juga boleh. Oke, dan ini adalah beberapa international alumni NAFA. Yang paling remarkable dari sini adalah Natasha Benedicta. Dia ini student dari advertising dan dia ini lulusan dari SMK Pariwisata. Nah, dia masuk ke NAFA ini karena dia ngerasa passion dia di sini dan dia mendapatkan full scholarship di tahun keduanya. Oke, okay, next kita ada fashion. Kalau untuk fashion ini juga durasinya 3 tahun dan kita ada 2 ya. Yang pertama kita diploma in fashion design dan kedua adalah diploma in fashion business and management. Oke, okay, pertama untuk diploma in fashion design ini lebih belajar ke total fashion designing. Jadi kalian itu akan diajarkan cara mendesain outfit dari sketsanya, nanti teknik menjahitnya, dan nanti untuk final projects, untuk kelulusan, kalian itu ditugaskan untuk membuat sebuah outfit yang akan ditampilkan saat fashion show kelulusan. Oke, okay, next kita ada diploma in fashion business and management. Ini agak beda ya, karena kalau ini lebih 50% tentang fashion, 50% tentang bisnis. Jadi kalau untuk di jurusan ini, kalian final project-nya nanti akan ditugaskan untuk membuat sebuah proposal, seolah-olah kalian ini mau membuka fashion bisnis kalian sendiri. Jadi ya kalian itu perlu pikirin nanti brandingnya bagaimana, budgetingnya gimana, dan nanti bagaimana membuat ini lebih booming gitu lah. Oke. Okay. Next, ini adalah potential careers-nya. Jadi kalian bisa jadi fashion merchandiser, fashion designer, textile designer, dan banyak yang lain ya. Dan ini adalah beberapa company yang bekerja sama dengan NAFA untuk internship. Jadinya seperti sebelumnya, kalian boleh minta oleh dengan dosen untuk direfer. Oke, next boleh play video selanjutnya ya. Oke, okay, ini adalah beberapa contoh achievement dari student sama staff. Ini saat New Year's 2021,
ada fashion show di Singapore, kebanyakan outfit yang ditampilkan di sini adalah hasil desain oleh student NAFA atau alumni NAFA. Okay, next kita ada fine art. Kalau untuk fine art ini kita juga ada dua. Yang pertama kayak diploma in fine art dan kedua kita diploma in art teaching. Nah, durasinya sama-sama 3 tahun. Okay, pertama untuk diploma in fine art, ini beda dengan Bachelor of Fine Art yang tadi ya. Nah, mungkin beda terutamanya adalah untuk diploma in fine art, kalian lihat di sini ada 2D, 3D, sama 4D practice. Kalian itu akan pilih salah satu yang kalian mau fokuskan. Jadi kalian itu akan fokus ke satu itu aja sampai kalian lulus. Jadi kalian itu spesialis di bidang 2D, 3D, atau 4D practice. Kalau BA tadi, kalian di degree akan pelajari 3-3-nya. Oke, okay, next ini diploma in art teaching. Kalau diploma in art teaching ini cocok untuk kalian yang mau jadi guru atau dosen art. Jadi ini untuk sekedar info aja. Hampir semua dosen NAFA sudah pernah training di course ini sebelum jadi dosen NAFA. Oke, okay, ini adalah beberapa organizations yang kerjasama dengan NAFA untuk fine art. Jadinya emang banyak ya, tapi rata-rata ini adalah organization yang lokal di Singapore. Sama rata-rata seperti museum atau art house gitu ya. Oke, okay, next ini adalah potential careers-nya. Jadi kalian bisa jadi art manager atau jadi artisan dan lain-lainnya. Oke, okay, next kita masuk ke Fakultas School of Art Management, Dance and Theater. Oke, okay, yang pertama kita ada art management. Untuk art management ini kita kebetulan hanya ada diploma course-nya aja. Untuk diploma course ini durasinya selama 3 tahun. Dan ini cocok untuk kalian yang mau kerja di bidang bisnis tapi tetap di bidang art juga. Jadi untuk art management ini kalian mungkin kalian pernah dengar EO ya di Indonesia ya. Kalau EO di Indonesia biasanya fokus ke satu bidang aja, kayak contohnya bisnis aja, eventnya kalau enggak, sports aja, eventnya atau art aja. Kalau di art management ini kalian akan pelajari mengenai ketiganya dan mengenai meeting, incentive, convention, sama exhibition. Dan kalian itu akan fokus ketiganya dan belajar tentang kalau backstage-nya itu bagaimana, di belakang layar gitu. Nah, untuk potential careers-nya jadi juga lumayan banyak ya, karena kalau di bidang art ini ya, kalian bisa jadi EO untuk exhibition, atau kalian juga contohnya mau jadi concert manager, itu juga bisa. Oke, okay, next ini ada beberapa company yang bekerja sama dengan NAFA untuk art management. Dan ini adalah beberapa international alumni. Salah satu alumni dari NAFA adalah Jeanette Natasha, yang sekarang kerja di Galeri Nasional di seberang Monas, Jakarta Pusat. Oke, okay, next kita ada diploma course untuk dance. Untuk dance ini durasinya selama 3 tahun, dan untuk dance di sini nggak ada pop atau jazz dan yang lain-lainnya. Ini lebih ke contemporary sama ballet. Jadi kalau kalian mau apply, kalian itu wajib ada background di ballet dulu. Nah, ini adalah beberapa potential careers-nya ya. Jadi kalian bisa jadi dancer, performer, choreographer, dan lain-lainnya. Dan ini adalah beberapa company yang bekerja sama dengan NAFA untuk dance. Boleh play video selanjutnya? Thank you.
Okay, sorry ya, tadi kayak ada video yang ke-skip dikit. Okay, next. Okay, untuk beberapa alumni dari dance, mereka kebanyakan udah buka dance studio sendiri atau jadi guru dance ya. Ada beberapa yang juga jadi performer, mereka gabung dengan organization untuk dance. Nah, next untuk teater, ini diplomanya juga durasinya selama 3 tahun. Dan ini dibagi jadi 2, kita ada English drama dan Mandarin drama. Untuk apa yang dipelajarin kurang lebih sama, cuman mungkin cara penyampaiannya aja yang beda. Yang satu dalam bahasa Inggris dan yang satu dalam bahasa Mandarin. Oke, ini adalah potential careers-nya. Kalian bisa jadi actor, director, kalian juga boleh bikin script sendiri. Dan ini adalah beberapa contoh alumni NAFA yang sudah pernah mendapatkan role besar kalau di dalam drama atau Broadway. Dan ini adalah contoh student NAFA dari teater yang sudah mendapatkan role besar di dalam perfilman. Oke, next kita ada School of Music. Untuk School of Music, seperti yang tadi saya sempat info, kita diploma dan degree course, tapi kalau mau masuk ke degree course, kalian itu wajib belajar di diploma course dulu. Diploma course-nya adalah selama 3 tahun, dan kita ada diploma in music dan diploma in music teaching. Nah, kalau kalian sudah lulus dari diploma nih, kalian mau lanjut ke S1 untuk music, kalian boleh lanjut untuk 2 tahun di S1-nya. Oke, untuk diploma in music sendiri, apa yang akan dipelajari adalah classical music. Jadi semua yang dipelajari adalah classical, nggak ada pop atau jazz. Dan selain classical music, mungkin ada traditional Chinese instruments. Oke, next kita diploma in music teaching. Nah, ini untuk jurusan ini tadinya hanya dibuka untuk Singaporean citizens. Tapi sekarang sudah dibuka untuk international students juga. Dan ini cocok untuk kalian yang mau jadi guru musik. Mungkin untuk perbedaannya yang paling utama adalah kalau untuk diploma in music kalian itu fokus ke satu instrumen dan kalian itu spesialis dalam instrumen itu. Kalau untuk diploma in music teaching kalian akan pelajari semua prinsipal music yang ada di NAFA dan kalian itu akan pelajari cara penyampaian materi kepada student ya, agak belajar psikologi dikit. Oke, ini adalah principal studies-nya ya untuk music, jadi kita ada composition, piano and organ, vocal, flute, dan lain-lainnya. Dan kita juga ada traditional Chinese instruments. Dan untuk potential careers-nya, kalian bisa jadi performer, kalian juga bisa jadi composer, conductor, dan lain-lainnya. Semuanya ini adanya di bidang classical ya. Nah, ini adalah beberapa industry partners yang bekerja sama dengan NAFA. Nah, jadi kalian nanti kalau untuk di music mungkin bukan internship ya, tapi kalian final project-nya adalah untuk perform. Nah, mungkin kadang-kadang kita ada acara atau ada guest yang datang ke NAFA. Contohnya beberapa tahun yang lalu kita ada Prince Charles of Wales yang datang ke NAFA dan itu kesempatan untuk anak music untuk perform. Oke, ini adalah salah satu alumni dari NAFA, Ishana Sarasvati. Dia ini dulu belajar di diploma dan dia juga top up ke degree course-nya. Dia belajar untuk 5 tahun ya total ya. Oke, next ini adalah degree pathways-nya. Nah, untuk di NAFA ini kita ada diploma dan degree ya. Jadi untuk kalian yang mau apply, kalian boleh apply untuk diploma 3 tahun dan nanti lanjut ke degree tambah 2 tahun. Atau kalian boleh langsung ke degree 3 tahun. Jadi kalian dalam 3 tahun udah langsung dapat gelar S1. Tapi kalau untuk music kalian itu wajib ke diploma dulu ya. Oke, next untuk cara masuknya kita ada admission test sama portfolio kalau untuk art and design. Jadi untuk admission test ini jadi kalian boleh ikut tes gambar di mana kalian akan langsung gambar di depan dosen dan teknik gambar kalian akan dinilai langsung. Kalau untuk portfolio kalian boleh siapkan 10-15 hasil karya kalian nanti disubmit ke dosen NAFA. Mungkin nanti 4 minggu baru ada hasilnya kalau kalian keterima atau tidak. Dan selain itu untuk kayak dance, music, sama theater, kalian boleh ikut audition. Kalau untuk music, kalian boleh bikin 2 macam video. Satu video kalian main play lagu slow beat yang classical dan satu video lagu upbeat. Nanti kalian akan ada audition juga semacam interview gitu. Dan kalau untuk teater, kalian akan dikasih monolog, di mana kalian boleh pelajarin dulu seminggu sebelumnya, sebelum kalian acting di depan dosen.
Kalau tahun lalu sih karena kita pandemi kita via Zoom, tapi mungkin tahun ini kita akan mengadakan secara offline. Dan kalau untuk dance, kalian boleh bikin sebuah video. Videonya ini dance ballet atau contemporary. Ini berlaku untuk diploma dan degree course. Oke, next ini adalah biaya uang sekolahnya yang per tahun ya. Tapi nanti untuk pembayarannya tetap per semester. Oke, next. Dan ini adalah administrative fee dan hospitalization insurance fee. Untuk administrative fee ini biasanya kurang lebih untuk fasilitas yang tersedia di kampus. Contohnya untuk locker atau contohnya aplikasi berbayar yang kalian perlu untuk desain atau mungkin instrumen yang ada di kampus. Nah, untuk hospitalization insurance fee, kalian hanya perlu bayar $60 per tahun, tapi ini sistemnya klaim ya. Kalau misalnya kalian sampai dirawat inap di NAFA, di Singapura, kalian ini boleh klaim ke NAFA dan kuotanya per anak itu sampai $20,000 per student per year. Oke, next ini adalah biayanya untuk diploma. Nah, kalau kalian lihat di sini kita ada dua layer ya. Yang pertama adalah full fees yang di bawah dan di atas adalah with tuition grant. Kalau untuk biaya diploma, kita ada yang namanya program tuition grant, yaitu subsidi dari pemerintah Singapura. Kalau kalian mau apply, ini akan dinilai dari hasil portfolio atau audition kalian. Kalau kalian keterima, biaya uang sekolah kalian akan dipotong hampir 50% off selama 3 tahun. Seperti yang kalian lihat, ini yang di bawah adalah full fees, yang di atas adalah biaya yang sudah dipotong. Nah, kalau kalian keterima, nanti akan ada perjanjian antara kalian dan Ministry of Education Singapura untuk kerja 3 tahun di Singapura. Tapi ini bukan ganti rugi, kalian tetap digaji full. Ini anggap aja sebagai formalitas untuk kalian kerja di Singapura. Oke, next ini kita juga ada administrative fee sama hospitalization insurance fee. Jadi kurang lebih sama ya. Oke, next ini kita ada bond free scholarships. Kalau yang tadi kan itu subsidi dari pemerintah, jadi itu ada perjanjian kerja. Kalau ini kita ada beasiswa dari NAFA langsung, jadi kalian ini boleh apply di setiap bulan Maret, karena ini sistemnya adalah reapply setahun sekali. Nah, kalau untuk diploma, range-nya itu 5.500 sampai full waiver, dan untuk degree itu 11.000 sampai 15.000. Nah, jadi kita ada tiga macam, scholarship ini akan dinilai dari nilai akademik kalian. Kalian itu di sekolah nilai rapotnya bagaimana? Biasanya sih rata-ratanya harus di atas 85. Lalu untuk merit awards biasanya ini untuk anak-anak yang track recordnya bagus. Contohnya kalian itu sering ikut lomba atau organisasi, nah kalian boleh apply untuk merit awards. Dan bursaries biasanya dikasih kepada anak-anak yang berprestasi, tapi diutamakan untuk anak-anak yang butuh bantuan financial. Oke, next ini adalah contoh beberapa kegiatan yang sering diadakan di NAFA. Nah, jadinya kalau di NAFA ini kalian itu bukan hanya belajar terus-terusan ya, jadi kalian ada kegiatan lain juga. Oke, next mungkin boleh play video yang terakhir ya. Hi, my name is Andin Elena. I'm a year 2 student studying diploma in dance. I come from Surabaya and I graduated from SMA Santa Maria Surabaya. I choose NAFA because NAFA is a well-known art school in Singapore and I know some of the NAFA dance alumni who are in the dance company that I want to be in after I graduate. NAFA's curriculum is very relevant to the working industry because it really prepares and helps me to be ready for the working field. NAFA's curriculum really trains me to be a versatile dancer as we have training in ballet, contemporary and Asian dance. Hi, I'm Antonius. I'm currently studying in Bachelor of Arts in Design and Media. I came from Medan and I graduated from Sutomo 1 High School. Hi, my name is Joy, currently studying in Year 3 Diploma in Advertising. I came from Jakarta and I graduated from UPH College. I chose NAFA because NAFA is known as one of the prestigious art school in Singapore. And after attending their open house, I am convinced that studying in NAFA will give me the opportunity to have freedom and to get support from people who believe in my creative potential. I chose NAFA because it is strongly rooted in the arts and also is the pioneer art school in Singapore. NAFA provides me the necessary exposure in the design industry and it allows me to broaden my perspective in both artistic and commercial setting.
Hi, my name is Jaslyn Hanapi and I was from Diploma in Interior and Exhibition and now is in BA in Spatial Design course. I am from Medan and I graduated from SMR Methodist 3. Hi, I'm Audrey. I'm currently a year 2 student in Landscape and Architecture. I'm from Surabaya and I study in SMR Katolik Sinui 1 Surabaya. I chose NAFA because of the 3D design course where I can learn both landscape and architecture at the same time, as well as the internship program that's in the curriculum. One distinct thing about NAFA is the environment. It's very warm and everyone treats each other like family. NAFA's lecturers have been the best lecturers I've ever met. Most of them have exceeded my expectation in their guidance during my studies here. NAFA have many facilities, especially in the 3D design workshop. The machines are all very helpful, such as laser cut that I used to use to do my studio project. In the workshop, there's also wood cutter and sanding machine, and the facilities are always there for me when I need them. Most importantly, there's always technicians in the workshop that will help me out when I need to know how to use the machine. Hi, I'm Claudia Scarnetta. I'm a year 3 student from the Diploma in Fashion Design. I'm from Tangerang and I studied in Sekolah Harapan Bangsa. I chose NAFA because NAFA is a semi-autonomous private school and there are a lot of many nice art galleries as well as well-equipped facilities and caring lecturers. During design classes, my lecturer always suggests me to see other designers' work and explain to me how they create their designs. They also supported me in whatever I want to do in my collection and encouraged me to do something that I've never done before. I did my internship at Lepeti Society, a well-known children's wear brand, and I was assigned to be one of the designers there. From this internship, I have learned how to work in a company and to go through the whole system from designing, manufacturing, and finally market the product to attract customers. The internship and overseas trip allowed me to experience visual culture in a more hands-on level. One notable example would be at Angkor Wat in Cambodia. Upon looking at the majestic architecture and learning about the historical significance, my friends and I collaborated to create an art piece inspired by it. As for me, I am proud to say that I have won several awards such as the Kerber Awards, and I am thankful for my lecturers and friends to have supported me throughout the journey. I have attended study trips to different countries every year, and the last one was a 2-week trip to Preston, UK. It was really the most exciting and experiential trip because of the contrast in arts and culture. It is really something new for me. All this exposure really helps me to improve my knowledge in the field of arts and design. NAFA training has helped me to grow stronger as a dancer, physically and mentally. At NAFA, I learned to be an all-rounded dancer and to be a better person. The happiest and most encouraging thing that has happened to me is when I receive compliments from my lecturer, family, friends after a dance performance. I would strongly recommend NAFA to anyone who thinks that pursuing studies in Singapore could be hard and lonely. Make this life-changing decision and be surprised by what NAFA offers here. Don't worry if you don't have any experience at all, because NAFA will teach you from zero until you're good at it. When I started, I had zero knowledge about fashion industry. I used to only know how to sketch designs. But NAFA has taught me all those, and I can say that I improved a lot. NAFA is a great place to learn, especially for those who do not have any skill sets and want to pursue their career in the arts. Ayo masuk NAFA! If you think you have what it takes and you wish to develop it, NAFA is a good training ground to train your determination and broaden your horizon. I would recommend NAFA to those who want to challenge themselves and to those who are interested in pursuing their studies in the arts. Be confident and do what you believe in. Sampai ketemu di NAFA! Itu jadi semuanya ya info yang saya bisa kasih. Mungkin kalian ada pertanyaan, kalau misalnya kalian enggak ya kita boleh kontak representatifnya aja. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Miss Lin. Thank you so much sekali lagi Miss Lin untuk penjelasannya ya yang sangat valuable dan semoga juga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, karena waktunya itu tinggal sedikit ya, mungkin kita untuk Q&A session-nya hanya akan mengambil beberapa pertanyaan. Untuk yang mau bertanya silakan langsung saja kalian angkat tangan ya. Oke, langsung maju saja ya. Ya, silakan maju.
Nama aku Sharon dari kelas 10 F1 11. Aku mau nanya kalau misalnya diplomanya kita ambil dari universitas lain, terus mau ambil bachelor degree di Nanyang, bisa gak? Bisa, tapi untuk pemotongan kreditnya mungkin nanti harus dihitung dulu. Kalau misalkan kamu dari diploma NAFA langsung ke degree, kan kamu hanya perlu lanjut tambah 2 tahun aja. Tapi kalau dari diploma lain mungkin bisa lebih, mungkin 3 tahun. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Halo Kak, nama aku Tiffany dari F105. Aku mau nanya, jadi menurut Kak apa sih yang membedakan NAFA dari sekolah art yang lain? Oke. Mungkin untuk yang membedakan NAFA dari sekolah art lain, terutama di Singapura ya. NAFA ini yang pertama itu Pioneer Arts Institution di Singapura. Dan NAFA itu walaupun sekarang udah berkembang dengan perkembangan zaman ya, mereka itu masih stick to their roots, yaitu mereka tetap mengajarkan classical arts. Jadi walaupun contohnya kamu ambil illustration design with animation, mungkin kalau kamu lihat di kampus lain, animationnya tuh udah sekarang pakai yang modern technology ya. Kalau di NAFA nanti ada belajar pakai AI dari modern technology. Tapi kalian juga akan belajar asal-usulnya animation dari mana sih. Jadi kalian akan tetap belajar 2D animation yang klasik, yaitu yang gambar frame by frame. Nah itu jadi untuk bekal aja untuk kalian supaya kalian tahu itu asalnya dari mana sih. Gitu. Oke, ya jadi penting ya untuk belajar dari dasarnya juga. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan saja langsung angkat tangan, gak usah malu-malu. Ya. Saya Jethro dari F108. Saya mau nanya, kalau di music itu, kalau misalnya kita ada punya diploma in a third party school atau like a institution gitu, bisa gak pakai diploma itu untuk skip the diploma atau like apply to NAFA? Oke. Nah, karena kita Bachelor of Arts-nya ini partnership ya antara NAFA dan RCM. Kalau kau mau ke bachelor's ini, kau mau skip, kau boleh langsung apply ke RCM aja. Kalau misalkan kau mau dari NAFA, kamu tetap wajib dari diploma NAFA dulu, baru kamu ke degree course-nya. Berarti kalau misalnya dari RCM itu bisa aja setara dengan diplomanya NAFA ya? Sorry, gimana? Kalau misalnya I take the RCM, apa sih, ARCT atau like the diploma levels gitu, itu bisa aja like I can skip the entire diploma 3 years of NAFA. Kamu boleh skip, tapi kayaknya kamu gak boleh apply via NAFA, bolehnya apply-nya ke RCM langsung. Kalau mau apply via NAFA, kamu harus ikut diploma course-nya dulu, gitu. Wajib sih. Berarti gak bisa di, kalau misalnya any other institution gitu, like itu? Enggak, kayaknya kamu harus apply ke RCM langsung. Karena kalau partnership-nya ini kan udah dibentukin ya. Kalau misalkan anak-anak mau belajar dari diploma course-nya dulu, supaya mereka tuh ada fundamental sama basic-nya of classic music dulu. Supaya nanti tuh dipersiapkan untuk masuk ke S1, kamu tuh hanya mendalami pengetahuan yang kamu sudah dapat dari diploma course NAFA. Kalau kamu dari diploma course lain, takutnya tuh beda yang kalian pelajarin, gitu. Ya, thank you. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi, kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan. Misalnya ada yang kurang jelas bedanya diploma sama sarjana itu apa sih? Atau mungkin apa saja yang kira-kira akan dipelajari lebih detail untuk major-major tertentu gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, thank you everyone for having me here today. Mungkin saya mau info kalau kita bentar lagi di 8 Oktober, di 8 Oktober akan mengadakan sebuah acara. Nah, untuk acaranya ini kita akan mengundang 3 student dari NAFA, 1 alumni dan 2 student yang sekarang belajar untuk menjadi narasumber. Mereka akan sharing tentang experience mereka belajar di NAFA. Dan kalau kalian mau daftar, nanti
boleh scan barcode, saya ada bawa barcode, kalian boleh scan di situ, nanti saya akan kirim invitation-nya ke email kalian. Oke, okay, I think that's all. Ya, sekali lagi thank you so much Miss Lin, ya. Let's give her another round of applause, ya. Thank you Miss Lin. Oke, ya sekarang kita sudah hampir selesai ya acaranya. Dan sekarang itu sudah hampir pukul 4. Jadi mungkin kalau sudah ada yang dapat info dari AA, kalian itu sudah tidak perlu melakukan closing ya. Jadi setelah ini langsung saja kita ini dulu. Apa kita absen di Teams, lalu setelah itu kamu bisa langsung pulang, seperti itu. Nah, ya jadi dari sesi ini, Miss harap kalian semua juga bisa belajar dari informasi yang sudah diberikan, dan semoga juga bermanfaat ya, untuk persiapan kalian, khususnya untuk siswa-siswi LASIR. Oke, okay? Thank you semuanya, see you.